Astagfirullahalazim, anak ini jam segini masih tidur aja. Bangun, Vika, oi, bangun. Is, kakak ini pun. Puasa-puasa gini, tidur aja kerjamu. Ayo cepat cuci piring, kakak mau jemur baju. Vika lemas loh, kak. Alah, gak ada itu lemas-lemas. Yaudah, kalau gitu Vika jemur baju, kakaknya cuci piring ya. Gak mau juga jemur baju. Hah? Jadi maunya apa? Maunya tidur aja lah. Apa? Tidur pula. Yaudah cepet sana cuci piring, bentar lagi ibu pulang tuh dari tukang ayam. Iya. Is, kakak cerewet kali, kayak radio rusak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yeay, ibu udah pulang. Ibu beli apa aja? Ada makanan gak buat Vika? Ibu gak bawa makanan, Vika kan lagi puasa. Tahan kan puasanya sampai maghrib? Harus tahan lah, masa udah kelas 3 SD gak tahan? Iyalah, tadi Vika nyuci piring loh, Bu. Nah, gitulah, bantuin kakaknya. Itu pun tunggu dipaksa dulu. Yang penting kan udah dikerjain, Mbak. Udah, kok pada bertengkar? Nanti batal loh puasanya. Kak, ibu mau ke warung bentar. Nanti kakak tolong cuci ayam ya. Iya, Bu. Vika ikut ke warung ya, Bu. Iya. Ibu mau beli apa ke warung? Beli cabe, bawang, daun sop. Vika nanti beli jajan ya, Bu. Jajan terus. Tisa, adik Mika. Vika datang. Makasih ya, Wak. Pusing kepalaku. Cabai naik, bawang naik, minyak naik, BBM naik. Tapi gaji lakiku gak naik. Iya, mahal banget sekarang cabai. Kalau menurut saya sih, harga cabai segitu masih murah ya. Untuk keluarga saya saja, 1 kilo bisa untuk 2 hari. Belum lagi kalau untuk jualan. Murah sih menurut saya. Yah, Bu Teti mah enak, uangnya banyak. Lah saya pas-pasan. Bu Emi, turunin lagi napa harga cabainya? Yah, entar aku untungnya dari mana? Itu aja udah aku buat semurah mungkin. Udah, Bu, disyukuri aja. Toh masih bisa kan kita makan cabe? Ada kalanya harganya mahal, terus berubah jadi murah. Kayak kemarin pernah cuma 4.000 seperempat. Iya sih, Bu. Kalau menurut saya sih lebih bagus posisinya begini, Bang. Kan karena kalau udah untuk hujan ya nanti nggak terlalu benar. Oh, begitu ya, Bang. Bu Ibu, itu di depan rumahnya Mbak Wina, kok kayak ada steling? Mbak Wina mau jualan ya? Tadi aku mau nanya segan. Ya nggak tahu, Bu. Bisa jadi. Oh, itu Mbak Winanya kesini. Win, di depan rumahmu kok ada steling? Mau jualan ya? Iya, Bu. Insya Allah sore ini Wina mau jualan gorengan sekalian untuk buka puasa. Kamu sendirian yang jualan. Perut kamu gimana tuh? Jangan terlalu capek loh. Ada adik sepupunya Mas Dimas kok, Bu. Lagi libur kuliah. Jadi sekalian aja bantuin Wina. Oh, begitu. Iyalah, bagus. Wina kesini juga mau sekalian promosi. Nanti ibu-ibu beli ya gorengan Wina. ngapain sih dia ikutan jualan gorengan? Palingan lebih enak gorengan punyaku. Nggak level. Boleh, nanti ibu beli. Tapi, kasih diskon ya. Alah, bu, dimana-mana kok minta diskon. Nanti umurnya ini diskon baru tahu. Waduh, ya jangan dong, Bu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum, Pak Ustadz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, untuk ceramah nanti malam, Pak Ustadz Wandi tiba-tiba berhalangan datang. Saya minta tolong, bisa Pak Ustadz yang isi ceramah terawih nanti malam? Insya Allah bisa, kebetulan nanti malam saya tidak ada jadwal ceramah. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Baiklah, kalau begitu saya permisi dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelan aja, kok lari-lari? Aduh, panasnya cuaca. Gara-gara kamu nih Yuta, entah apa-apa aja ngajakin nyari ikan di Paret. Nggak adanya rupanya, capeknya aja yang ada. Tolong hamba ya Allah, hamba pengen minum es buah, es jeruk, es doger, es kelapa, es campur, es cincau, es krim, pengen es. Eh itu, istighfar kamu, puasa-puasa malah ngomongin es, buat nggak konsen aja. Eh kalian kok nggak sholat zuhur di masjid tadi? Kamu tadi sholat di masjid? Iyalah, tadi aku nungguin kalian, rupanya kalian nggak datang-datang. Ah, gara-gara si Yuta tuh ngajakin nyari ikan di parit. Ah, ya udah sholat dulu kalian sana. Aku pulang lah, mau sholat. Ya, aku juga. Kapan sih Indonesia turun salju? Panasnya. Loh, mana mereka? Main ninggalin aja, bukan yang bilang-bilang. Dasar. Nanti buka puasanya pakai apa ya? Apa es cincau? Apa es campur? Apa es krim? Astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, gara-gara itu nih ngomongin es terus dari tadi. Bilang saja Anda yang tidak punya uang untuk beli gorengan saya. Mama, laki-laki sombong sama orang. Mendingan aku beli gorengan yang di sana aja. Orangnya rame yang beli, terus ukurannya besar, harganya juga wajar daripada di sini. Ya udah sana, ngapain di sini? Anda tidak selevel dengan saya. Syuh, sana pergi. Ini sombong banget kayak malampir. Mama, tidak boleh seperti itu. Itu kan namanya sombong. Lagian kenapa sih, Ma? Harga gorengan kita mahal banget. Padahal ukurannya kan kecil. Isinya juga sikit. Udahlah, kamu diam aja. Kamu tuh gak ngerti apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya kira tadi masih tutup karena tirainya belum dibuka. Saya pesan mie sopnya 4 ya, Kak. Iya, belum dibuka tirainya. Ibu, tirainya nada buka aja ya. Lagian udah sore kok, mana tahu nanti ada yang mau beli untuk buka puasa. Iya nak, bukalah. Yaudah dek, duduklah dulu dek. Lagi rame di rumah dek, banyak nih pesanannya. Iya kak, lagi ada keponakan datang ke rumah, lagi libur kuliah, jadi ya udah sekalian aja nginap. Itu Wina jualan gorengan, rame yang beli. Iya dek, alhamdulillah banget si Wina. Hari pertama jualan, langsung banyak yang beli. Ibu, Vika mau beli bukaan di tempatnya Alia. Iya nak, ini uangnya. Salam dulu, ada Tante Susan tuh. Salam sama Tante Susan. Aduh, cantik. Vika pergi dulu ya Tante, Vika mau beli takjil. Iya sayang. Vika, jangan lari-lari. Sebentar aja kok Bu. Satu, dua, satu, dua, satu, dua, satu, dua, satu, dua, Alia! Vika, kamu mau beli gorengan aku ya? Iya dong, berapa harganya? Itu Vi, harganya sekarang berubah. Sekarang satu biji harganya 5.000. What? 5.000?
bawa segini. Berarti aku cuma bisa beli 2 aja. Assalamualaikum, Vika pulang. Waalaikumsalam. Gorengannya taruh di piring ya nak, terus ditutup piringnya pakai tudung saji. Ma, gorengannya cuma dapat 2, karena 1 biji harganya 5.000. Oh. Apa? 5.000? Mana sini coba kakak lihat. Udah, disyukuri aja. Segitu yang didapat, ya udah. Lihat itu di luaran sana, banyak yang nggak bisa makan, ya kan? Ya udah, nanti ibu buatkan martabak telur ya. Iya ibu. Kok bisa sih gorengan dia yang lebih ramai daripada gorengan aku? Padahal kan aku duluan yang jualan gorengan di puasa tahun lalu. Pasti juga lebih enak gorengan punya aku. Ya jelas lah, beda level sih. Mama, ayamnya kosong! Mama! Apa? Aduh, kenapa ini? Kenapa bisa sampai kosong? Padahal kompornya kan mahal, kualinya juga mahal. Kenapa masih bisa kosong? Kenapa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ah, kenyangnya. Makanya, jangan kebanyakan makan. Udah, sholat maghrib dulu sana. Is, Kak Nada ini cerewet kali. Mana ada nanti cowok yang mau? Hah? Apa Vika bilang? Gak ada, udah lewat. Vika? 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 Ibu, Vika berangkat tarawih ya. Nanti ibu tarawihnya sama mamanya Alia, sama mamanya Disa. Iya sayang, sama mamanya Raka juga. Ya udah, Vika hati-hati ya, nanti ibu nyusul. Iya ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, ayo cepat kita berangkat tarawih. Vika duluan aja, perut kakak masih mules nih. Aduh. Is, tadi bilangin orang banyak makan, gak taunya dia sendiri yang mules. Dasar kakak. Tadi kalian buka puasanya pakai apa? Aku pakai gorengan yang dijual mamaku. Gorengan yang mahal banget itu ya? Udah deh, gak usah dibahas lagi. Memangnya kenapa sih? Aku kok gak tahu? Iya, nanti aku kasih tahu. Aku seneng banget loh bulan puasa ini datang lagi. Kalau kalian gimana? Pakai nanya lagi kamu Vika, ada-ada aja pertanyaanmu. Ya pasti seneng loh. Iya, aku juga seneng. Kalian udah bawa kan buku yang untuk tanda tangan Ustadz itu? Bawa kok. Aduh, untung-untung gak rebutan lagi nanti minta tanda tangan. Iya ya. Ada Vika, Alia sama Disa. Hehehe, terawih juga kalian. Vika. Vika, Raka. Vika, Raka. Cocok. Kakak. Tahap-tahap aja ya. Aku pikir mau ngapain lah manggil. Rupanya gak penting. Kalian bawa buku untuk tanda tangan Ustadz kan? Ya bawa lah. Ya udah kalau gitu, kami mau masuk. Yang dimaksud susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah adalah mereka yang punya penyakit hati dalam dirinya, yaitu iri hati, dengki, hasad, dan hasud. Jadi orang yang seperti ini hidupnya tak pernah bahagia, sebab selalu saja menyakiti hati orang lain dan menyinggung perasaan orang lain. Oleh karena itu, agama sangat melarang kita untuk iri, dengki, hasad, dan hasud, karena ini adalah sifat yang tercela.
Ustadz, Ustadz, saya dulu lah Ustadz. Ustadz, punya saya. Punya saya. Iya, sabar. Semua pasti Ustadz tanda tangani. Sabar ya. Viko, emang beneran jalan dari sini lebih dekat pulang ke rumah? Is, kamu kok gak percaya sih? Betulan loh, kemarin kan aku baru lewat sini sama Kak Nada. Beneran lebih dekat. Kamu kok lari-lari? Kamu takut ya? Ya gak lah, mana ada aku takut. Tapi kok gak ada orang yang lewat sini? Hayo, kalian gak boleh lewat jalan sini. Ada-ada aja kamu, emang ini jalan keluargamu. Minggir, kami mau lewat. No, tidak bisa. Udah aku bilang, kalian gak bisa lewat sini. Heh, memangnya kamu ini siapa? Beraninya sama perempuan. Sini maju kamu, kami tiga, kamu satu, kalah kamu. Uh-oh. Vika, kok malah diajak berantem? Aku takut. Kalian belum tahu ya siapa aku. Teman-teman, maju. Pasti kalian takut kan? Ayo ngaku. Ngapain kami takut? Lagian kalian juga beraninya cuma sama cewek. Eh, cemen. Iya, ngapain kami takut? Udah yuk, Vika, Alia, kita jalan aja. Udah aku bilang kan, jangan melawan kami. Apaan kalian? Bahaya tahu. Kalau tadi kena kami kayak mana? Alia mau pulang. Kamu udah buat kawanku nangis ya? Woi! Ngapain kalian gangguin mereka? Kamu kan anaknya Pak Wawan. Kulaporin kamu ya ke bapakmu. Kalian gak apa-apa kan? Kita pulangnya semua sama aja. Ya udah, tapi kami mau jalan aja ya, gak mau dibonceng. Siapa juga yang mau bonceng kalian? Pasti pada berat-berat. Ya udahlah, yuk pulang, aku udah lapar nih. Kak? Ya? Ganteng banget. Dia pakai peci. Pasti baru pulang sholat terawih. Wih, idaman banget. Kak? Iya bang. Mau pesan berapa bang? Pesan satu aja, dibawa pulang. Kok tiba-tiba aku jadi grogi sih? Kita habis ngantar Alia, kita langsung pulang semua ya. Kan rumah Vika sama Diza udah dekat. Habis itu kami pulang ya ke rumah masing-masing. Iya, makasih ya Woy udah mau ngantar kami. Bang Rafli? Iya. Loh, pulang berdua nih? Enggak bang, tadi kami pulangnya rame-rame. Abang kok beli mie sop lagi? Tadi sore kan udah dibeliin mama. Iya, mie sopnya enak. Raka, ini abangmu. Kamu bilang kamu gak punya abang. Abang ini abang sepupu aku. Lagi libur kuliah, jadinya nginap di rumah aku. Oh gitu. Ini bang, udah selesai. Berapa kak? 12.000 bang. Ini, makasih ya kak. Iya, sama-sama bang. Ayo Raka, kita pulang. Kenapa? Kok ngeliatin kakak aja? Oh iya, ayah lagi video call tuh sama ibu. Ayah video call? Aduh, ibu, Vika mau video callan juga sama ayah. Ibu, Vika mau video callan sama ayah. Ayah tadi sholat terawih kan? Vika tadi sholat terawih sama Alia sama Disa. Ayah baru siap makan. Iya dong, tadi ayah terawih juga. Ayah nanti lebaran pulang kan? Ayah cepat pulang ya. Insya Allah, lebaran ayah usahakan cepat pulang. Yeay.
langsung tidur ya, biar besok ibu nggak payah bangunin Vika untuk sahur. Iya ibu. Udah tutup, Nat. Iya nih, Bu.